ini, tim 5thebase.com akan mencoba merangkum 5 fakta tentang Ka'bah. Untuk urutan kelima kita, Ka'bah mengeluarkan sinar radiasi. Planet Bumi mengeluarkan semacam radiasi yang kemudian diketahui sebagai medan magnet. Penemuan ini sempat mengguncang NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, dan temuan ini sempat dipublikasikan melalui internet. Keberadaan radiasi ini diteliti dan akhirnya diketahui kalau radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tempat di mana Ka'bah berada. Dan yang lebih mengejutkan lagi, radiasi tersebut ternyata bersifat infinite atau tidak berujung. Untuk urutan keempat, Ka'bah adalah zero magnetism area. Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, ada suatu area yang bernama zero magnetism area. Artinya adalah apabila seseorang mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itu, ketika mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan fisik para jemaah haji seperti di-charge ulang oleh suatu energi misterius, dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Untuk urutan ketiga, Ka'bah mempunyai gravitasi tinggi. Ka'bah dan sekitarnya merupakan area dengan gaya gravitasi tinggi. Ini menyebabkan satelit, frekuensi radio, ataupun peralatan teknologi lainnya tidak dapat mengetahui isi dalam Ka'bah. Selain itu, tekanan gravitasi tinggi juga menyebabkan kadar garam dan aliran sungai bawah tanah tinggi. Inilah yang menyebabkan sholat di Masjidil Haram tidak akan terasa panas, meskipun tanpa atap ataupun saat melakukan tawaf tanpa menggunakan alas kaki, kaki juga tidak akan merasakan panas. Untuk urutan kedua, Ka'bah adalah tempat ibadah tertua. Pembangunan Ka'bah sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Menurut sebagian riwayat, Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, karena sudah dipergunakan oleh para malaikat untuk tawaf dan ibadah. Hingga sampai sekarang, Ka'bah menjadi kiblat seluruh umat muslim di dunia untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah haji dan umroh. Pertama, Ka'bah selalu memancarkan energi positif. Ka'bah dijadikan sebagai kiblat umat muslim untuk melakukan ibadah sholat. Karena orang sholat memancarkan energi positif, apalagi keseluruhannya menghadap Ka'bah, maka bisa dibayangkan energi positif yang terpusat di Ka'bah dan juga menjadi pusat gerakan sholat sepanjang waktu. Itu artinya, setiap waktu selalu ada umat muslim yang melakukan ibadah sholat. Nah, itulah tadi 5 fakta tentang Ka'bah. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saksikan terus video menarik lainnya hanya di 5thebase.com.